Setelah Mojokerto, Semarang, dan Bekasi, Tangerang menjadi lokasi penutup rangkaian konser Ngabuburit dan Tablik Akbar yang digelar iNews. Masyarakat pun berbondong-bondong memenuhi area lapangan untuk bisa menyaksikan perhelatan Tablik Akbar. Tablik Akbar keempat digelar di Taman Elektrik Tangerang yang sebelumnya sudah digelar di Mojokerto, Kabupaten Semarang, dan Bekasi. Acara ini diberiakan dengan tausiah, tilawah berjamaah, penampilan band ternama, demo masak yang dipandu langsung oleh Chef Jerry MCI Season 7 juga ikut menjadi rangkaian dalam acara Tablik Akbar bersama Sasa Santan Omega 3 pilih yang ada di hatinya dan Sasa Tepung Bumbu Viral bervitamin dan bermineral. Selain mengikuti Tablik Akbar, masyarakat bisa mencoba beragam macam kuliner tenda UMKM Sasa. But Sasa juga terlihat meramaikan acara ini dengan menjual beragam produknya, seperti santan kelapa yang mengandung omega 3 dan beragam macam Sasa tepung bumbu. Kami ingin memberikan produk yang menyehatkan untuk Indonesia. Jadi dengan Tablik Akbar ini kami juga menghadirkan Sasa santan omega 3 dengan tepung bumbu vitamin dan bermineral. Jadi kami juga ada produk-produknya di sini. Ini juga kan biasanya benar-benar padat banget ya, tapi ini belum terlalu padat. Jadi kita bisa ngelihat lebih dekat juga ke panggung. Soalnya pas kemarin itu acara sangat-sangat padat, jadi nggak memungkinkan untuk kita melihat. Ribuan penonton antusias menyaksikan konser Ngabuburit dan Tablik Akbar yang bertemakan nikmatnya Ramadan. Masyarakat mengaku datang untuk menikmati konser musik band ternama, mendengarkan tausiah atau sekedar jajan di booth Sasa. Dari Jakarta, Nisa Syahib, Irian Syah Wahyudi melaporkan.